Kami dari kelas 11-1 akan menampilkan drama yang tentang Bung Tomo. Saya Dori Aswandi sebagai pemimpin Belanda. Saya Abid Jawan Johanery Pas sebagai Bung Tomo. Saya Afif Rega Putra sebagai Tony. Saya Deprin Reddy sebagai Burhan. Saya Bedri Gustian sebagai Belanda. Saya Jovita Agustin sebagai Belanda. Saya Nabila Fitria sebagai Belanda. Saya Naswa sebagai Dinda. Saya Rosalika sebagai Budian. Saya Lorina Brandian sebagai Retno. Saya Elza Turahmi sebagai Pribumi dan Belanda. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum. Yeah. Bangun. Oh kakek, ada apa nih kek? Jam berapa sekarang? Jam berapa? Jam 8 ya. Berapa? Jam 8. Jam 8? Kamu sekolah biasanya jam 7. Kakek biasanya zaman dulu jam 7 juga cuk. Emang kamu gak sekolah hari ini cuk? Sekolah kek, paling juga upacara. Biasanya upacara kan hari Senin, kenapa hari sekarang upacara? Nah sekarang kan hari tanggal 7, tanggal 10 November, hari apa ya? Hari apa? Hari pahlawan kek. Untung kamu ingat, kalau gak ingat kakek bogem kamu. Kenapa kamu gak pengen upacara hari pahlawan, ha? Kamu gak menghargai jasa para pahlawan? Gak menghargai jasa kakek, ha? Menghargailah, kek. Ah, ya udah, sana mandi. Jangan bolos mulu. Mau jadi apa kamu, ha? Jadi presiden, kek. Hah, presiden? Presiden gak mau upacara. Mau jadi presiden apa kamu? Presiden Zimbabwe. Tahu kamu, ha? 10 November itu memperingati hari pahlawan, ha? Kamu tahu Bung Tomo siapa? Tahu, kek. Apa? Siapa? Presiden, kek. Kata siapa Bung Tomo presiden, ha? Cucu siapa sih kamu? Kamu enggak tahu Bung Tomo siapa? Kata anak laknat kamu. Dah, sekarang kamu enggak usah sekolah. Dengarin cerita kakek. Ya. Siap, kek. Siap. Oke. Hari ini aja ya. Kamu gak sekolah, dengerin cerita kakek. Jadi dulu itu kakek juga ikut penderiburan sama Bung Tomo. Kamu tahu gak nama kakek siapa? Burhanuddin. Kakek dulu dipanggil Bo, dekat sama Bung Tomo. Jadi dulu itu Aduh. Cepat kali hari ini. Mana tanda datang lagi di Indonesia. Gawat. Dinda. Oh, Dinda. Kang, ini minumnya. Maturun. Kang, apakah kau tidak lelah? Lelah? Tidak ada kata lelah bagi kami seorang prajurit. Dinda. Tapi dirimu juga manusia, Kang, butuh istirahat. Walaupun ragaku ini istirahat, jiwaku tetap memikirkan NKRI ini. Bukan hanya untukku, untuk anakku, dan kamu saja, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Yo. Tapi kita sudah merdeka, Kang. 4 Agustus kemarin, Tuhan memproklamasikan secara de facto dan de jure. Lalu? Entahlah. Kalau begitu, marilah kita istirahat. Maaf pak. Maaf. Saya tidak sengaja. Dasar pribumi tidak berguna. Ya pak Deton. Entahlah, aku pun baru lihat. Emang kau disuruh apa? Disuruh relapkan bajunya. Emang kamu mau? Iya.
Kasar bodoh. Kita kan sudah merdeka. Tapi kan dia bawa senjata. Hah? Senjata? Oh, sepertinya dia tentara Belanda yang ingin menguasai NKRI. Tahu dari mana kamu? Dari radio. Tiga. Cepat, kita beritahu Bung Tomo. Assalamualaikum, Bung. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Neng, ada Bung Tomo. Oh, iya, sebentar saya panggilkan. Kang. Kalian, silakan duduk. Begini tadi, Bung, saya tidak sengaja menangkap tentara Belanda. Benar, Bung. Sepertinya dia kembali ke wilayah kita lagi. Tampaknya ini ada niat buruk. Bukankah kita sudah memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus kemarin? Sekarang kalian siapkan alat-alat dan senjata. Biar saya umumkan ke radio bahwa mereka sudah datang lagi. Siap, Bung! Siap, Bung! Siap. Tadi Kang Tony dan Kang Burhan ke rumah. Ada apa ya? Ada apa ya? Oh iya, tadi saya melihat Kang Tony ngelap baju tentara. Ibu-ibu, coba deh lihat ke sana. Lah, kok perawakannya kayak tentara Belanda ya? Oh, itu kan bendera Belanda. Saya dengar mereka akan menjajah NKRI kembali. Benarkah? Kalian mandi pulang. Biar saya yang mengikuti mereka. Cepat-cepat, ayo. Belanda! 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 Sudah. Tugas kita sudah selesai, Jenderal. Tugas apa lagi yang akan kita lakukan? Untuk sekarang, tugas kita memang sudah selesai. Tapi untuk selanjutnya, kita akan membebaskan para tahanan dan mengembalikan mereka ke negerinya kembali. Jadi, sebelum itu, kita akan merencanakan untuk mengambil alih negara ini kembali ke Hindia Belanda. Hei, siapa itu? Tangkap dia! Jenderal. Dasar tentara laknat, kami sudah merdeka. Banyak bicara kamu, dasar pribumi. Tapi kamu cantik juga ya. Macam kamu, mereka akan datang dan mengalahkanmu. Jangan banyak bicara kamu ya, bawa dia. Sini kamu. Kang, kami melihat tentara Belanda. Iya Kang, kami melihatnya memasang penjara penjajah. Gimana Bu? Gatalnya mato Kang. Nampaknya kita harus bergegas. Mereka ingin menghancurkan NKRI kembali. Sekarang, Budian, cepat pergi ke rumah melindungi diri. Baiklah, saya akan kembali. Dinda, masuk ke dalam rumah. Bagaimana denganmu, Kang? Saya tidak apa-apa. Baiklah, silakan. Kang. Tony, Burhan. Ada apa, Bung? Ada apa, Bung? Silakan periksa ke Hotel Yamato. Siap, Bung. Oke. Bikin aja. Pasang saja benderanya. Siap, Komandan. Kamu duduk. Kamu duduk. Tentara laknat, mau apa kamu ke sini? Apa urusan kalian? Jika kamu ingin menjajah, urungkan niatmu. Ayo, kamu benar di sini. Ayo kita robek. Ayo. Hoi, jangan macam-macam kerja. Mana Tomo? Ada apa ini? Untuk apa kau bantu bangsa kecil ini? Lebih baik kau bergabung sama kami. Bangsa ini sudah merdeka sejak tanggal 17 Agustus lalu. Lebih baik kalian turunkan senjata. Aku juga mau menurunkan senjata. Kalau kau juga. Baiklah. Pasang Bung Tomo. Bung Tomo, kamu tidak apa-apa. Kita sudah merdeka. Aku tidak apa-apa. Mari kita robekkan bendera itu. Ayo. Merdeka. Oh.
Allahu Akbar. Jadi begitu ceritanya, Cuk. Ngerti kamu, Mas? Ngerti, Kak. Makanya kamu, kalau upacara bendera harus datang, harus bangga. Apalagi hari ini memperingati hari pahlawan. Kamu ngerti kan betapa susah payahnya memerdekakan Indonesia? Ya, Kak. Bahkan setelah merdeka pun, Belanda-Belanda itu tetap datang ke negara kita. Hei, kamu, ngerti kan? Ngerti, Kak. Ya udah, sekarang kamu mandi sana. Udah jam berapa sekarang? Jam 9. Cepat-cepat kamu mandi ke sekolah. Ya udah, Kak, aku mandi dulu. Das.